Akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya aliran sungai Batanghari, membuat sejumlah pemukiman warga yang ada di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Dari data yang diterima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari, sebanyak 3.000 lebih pemukiman warga di 7 kecamatan sudah terendam banjir, dengan ketinggian mencapai 1 meter sampai dengan 2 meter. Jumlah rumah terendam itu sebanyak 3.215 unit atau KK. Sudah itu ruas jalan yang terendam sekitar 12 kilo. Ini tersebar di 6 kecamatan ya. Nah, yaitu 12.025 meter. Artinya 12 kilo 25 meter. Terdiri dari jalan lingkungan dan jalan desa. Warga masih enggan untuk mengungsi dan lebih memilih tetap bertahan di rumah. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari, warga pun terpaksa menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Dari Kabupaten Batanghari, Ade Juniawan melaporkan.